Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Acok Tutorial, dan kali ini saya akan membuat satu tutorial lagi yang mungkin belum ada di channel saya ini, yaitu cara untuk memperbaiki speaker yang mana dia bunyi kres-kres di dalam sini dan seakan-akan dia berat pada bagian bassnya, dan apabila dikencangkan suaranya dia seperti bunyi kres-kres karena besi yang di tengah ini melekat ke tempat lilitan spoolnya. Agar tidak penasaran cara untuk memperbaikinya, ikuti terus video saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya agar saya semakin semangat untuk membuat video tutorial-tutorial yang lainnya, dan ikuti terus videonya. Yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu bagi kalian yang belum membuka ininya, buka dulu tutup yang bulat di sini, yaitu dengan cara memberikannya minyak seperti bensin ataukah thinner agar mudah terlepas karena ini digam atau dilem. Yang kedua, kalian harus membuka besi ini. Cara untuk membuka besi ini yaitu sediakan alat besi tipis, dan di sini saya menyediakan ini pisau dan tukul atau alias palu. Caranya kalian paskan di sini seperti ini, kemudian ditumbuk. Ini ditumbuk keliling sampai semua gamnya lepas seperti ini. Dilakukan sekeliling dari bulatan ini. Apabila dia sudah terlepas, maka senang kita akan mengangkatnya. Cara mengangkatnya, kita menggunakan obeng atau screwdriver. Kita menggunakan screwdriver. Screwdriver gunanya untuk mencungkil ke atas, memisahkan magnetnya dengan besinya. Mula kita congkel di sini, kita lapis seperti ini, kemudian kita selipkan ini lagi ke sini. Memang agak berat karena ini adalah magnet, dia saling tarik, jadi harus bersamaan untuk mengangkatnya. Pelan ini, mungkin kurang lagi satu ya, kita cari lagi barang yang tipis satu, terus saya cari barang tipis lagi, sepertinya di sana ada. Oke, kita gunakan ini pinset. Sudah terangkat, kita selipkan sini, kemudian pisaunya kita pindahkan
tempat lain. Ya, kita masukkan lagi ini dan kita angkat lagi sebelahnya. Oke, sudah tercabut guys. Seperti ini. Ini digam ya, di lem, menggunakan lem yang sangat keras. Nanti setelah kita memperbaiki ini, kita harus membersihkan lem ini, kemudian kita lem ulang. Di sini pun harus kita bersihkan. Yang membuat dia bunyi scratch-scratch itu, apabila ada sampah masuk ke sela-sela ini, sela-sela ini, dengan ini, contohnya ini, dia bunyi scratch-scratch atau tersangkut karena ini menyentuh ini tempat lilitan ini. Tersentuh ke besi ini, ya, dia tersentuh ke besi ini, jadi dia bunyi crash-crash. Kemungkinan dia tersentuh karena terhalang oleh sampah atau ininya miring, ya, atau ini terbuka dari gam yang ini, lemnya yang ini, jadi dia miring dan menyentuh ke besi ini, dan akhirnya bunyi crash-crash. Jadi kita bersihkan dulu tepi-tepi ini, ya, kalau perlu kita kasih sedikit minyak agar tidak berkarat, ya, seperti ini kotorannya, mungkin kotoran dari magnet ini yang masuk ke sini. Yuk, kita sapu dulu dengan cara begini, kita bersihkan. Banyak sampah di dalamnya. Seperti itu cara untuk membersihkannya. Dan apabila kita telah bersihkan dan kita sudah buat seperti ini, teman-teman sudah buat seperti ini, masih juga tidak mau hidup, berarti spul ini telah putus. Spulnya putus. Lilitan yang ada di bulatan ini putus, karena di sini, di dalam sini, ya, di dalam sini ada spul dan apa namanya ini, plate ini yang bulat ini, di luarnya ada lilitan dan itu yang putus. Jadi cara untuk kalian membukanya, kalian buka dulu yang ini ada gam atau lem ini, kalian cairkan dulu, sudah itu kalian lepas. Lalu ini dicairkan, gam yang lem yang ada di sekitar sini dicairkan. Kemudian ini boleh dicabut dan dililit ulang. Kita lilit kembali seperti lilitan aslinya ini. Lilitannya ini menggunakan kabel 0,2 mm mungkin, ya. Jadi kalian tinggal lihat seberapa besar lilitannya, kalian ganti dengan kabel atau spul yang sama. Jadi sekarang saya akan membersihkannya dulu.
saya bersihkan sampah-sampahnya yang di dalam sini. Lem yang ada di sini yang melekat, saya kikis dulu sampai bersih. Setelah itu kita nanti akan melemnya ulang. Kita gam ulang ya. Jadi sambil saya bersihkannya, saya skip dulu agar tidak terlalu panjang durasinya, guys. Oke, ikuti terus videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman, saya sudah membersihkannya. Seperti ini, sudah saya kikis semua lem atau gam yang ada di sini dan yang ada di sini. Sekarang semua sudah bersih. Dan satu lagi yang perlu diingat, ini harus betul-betul bersih agar dia betul-betul lekat dengan besi yang rata ini. Jangan sampai ada sisa-sisa yang menonjol di sini. Setelah itu, bagian yang dimana tempat dia sangkut itu seperti ini, ada hitam-hitam di sini. Ya, ini tempat dia tersangkut tadi sebelum kita perbaiki ya. Ini ada hitam di sini dan ini pun telah tipis di sebelah dia tempat tersangkut. Karena itu kita harus menggosok ini menggunakan kertas pasir atau amplas. Kita gosok. Kita gosok sekeliling ini biar dia halus dan tidak tersangkut lagi nanti. Gosok sampai betul-betul halus. Setelah itu kita akan lem dia kembali. Saya menggunakan lem atau gam Alteco ya. Karena ini gamnya cepat kering dan kuat. Apabila masih ada tersisa di dalam, apabila kalian sudah memakainya, kawan-kawan memakainya dan masih ada tersisa, jangan diletak sembarang atau disimpan di sembarang tempat. Rekomendasikan simpan di dalam ice box atau peti sejuk ya, di dalam kulkas agar tidak membeku, agar dapat digunakan dua kali. Oke, kita terus ke bagian untuk melem atau menggam ini. Yang pertama kita lem adalah bagian ini, tapi saya harus betul-betul memastikan kalau tidak ada lagi sisa-sisa kotoran di sini, sisa-sisa lem atau gamnya tadi. Pastikan betul-betul. Setelah itu saya cek di sini. Kemudian bagian yang pernah terkena ini saya tidak akan paskan di tempat yang bekas dia kena. Saya alihkan ke posisi lain. Dan saya akan lihat dulu tempat dia tersangkut ada di bagian sini. Saya gosok sedikit agar hilang yang hitam-hitamnya. Ini kita buka, dia tersangkut di sini, jadi saya akan arahkan ke arah sini nanti. Kemudian pelan-pelan kita letakkan. Begitu guys, kita lihat posisinya sepertinya miring. Tunggu sedikit. Oke guys, ringan guys ya, ini berarti dia sudah pas. Sudah ringan. Ini tidak ada lagi bunyi-bunyi seperti kemarin itu, dia bunyi krek krek krek.
ini sudah sangat-sangat ringan. Kalau sudah begini, tinggal kita tambahkan lem di tepi-tepi sini untuk memastikan dia tidak lari. Oke teman-teman, sekarang sudah saya pasang ininya, sudah kering. Sekarang kita tes bunyi dia bagaimana. Tes. Oke, bunyi ya guys. Bunyi. Ya. Oke. Ini ada katanya masukan sama saya pribadi. Udah oke ya guys. Ah, kalau merata-rata. Ah, anjir gue gagal. Padahal speaker ini sudah mau hampir 1 tahun ya guys, saya biarkan di tepi-tepi rumah sana, saya tinggalkan begini, simpan barang-barang di atas sini karena bosan juga ngelihatnya di situ. Dan apalagi speaker saya yang ada di dalam box itu rusak, jadi saya berinisiatif untuk membuat dia kembali. Bila datang, kita coba lagu lain ya guys. Kita coba lagu lain yang kemungkinan tidak kena copyright. Speaker lain di sini memang asli dari speaker ini. Biasanya kita menggunakan kertas ya. Nanti selanjutnya kita akan masukkan dia ke dalam box sana. Ikuti terus videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan bagi kalian yang telah subscribe saya, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian sentiasa berlimpah. Semoga amal kalian subscribe channel ini sentiasa mendapat rezeki yang banyak dari Allah. Terima kasih pada kalian yang sentiasa bertahan dan subscribe channel ini. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita langsung pasang ke boxnya. Oke guys, ini dia yang akan kita buka. Kita buka dulu speakernya. Dan ini nampaknya sudah longgar bautnya. Banyak yang longgar-longgar bautnya guys. Mungkin karena terlalu sering di bongkar pasang, jadi dia punya box ini sudah tidak fit lagi lubang bautnya ya. Sudah tidak kuat, jadi bergetar sedikit dia terlepas. Kalau tak salah itu hari ini pun pernah saya coba buka. Saya kira dia ada melekat tapi ternyata tidak.
jadi saya terpaksa pakai terus karena tak ada speaker lain. Sepertinya ini pernah jatuh sewaktu di toko atau di kedai dan dibeli orang dan dikembalikan. Tapi nasib saya yang tak bagus, jadi saya yang dapat kemarin. Tak ada pilihan lain, jadi terpaksa saya ambil yang jenis ini. Walaupun pertama memang saya lihat ini agak agak penyek atau agak ada bekas ini melengkung di tepinya seperti bekas jatuh. Karena tidak ada yang lain, jadi terpaksa saya ambil juga. Ya, kita lihat nanti macam mana. Dan ternyata ini adalah solderan. Jadi saya terpaksa memanaskan solder. Ini memang kelihatan magnetnya bagus, guys. Besar, lebar. Ya. Besar dan lebar. Tengok guys, harga dia. Di sini saya perlihatkan harga speaker di Malaysia sini, guys. Apa yang bunyi-bunyi dalam? Ya, harga dia di sini boleh kalian lihat. Kelihatan tidak? Di sini 199 ringgit. Tidak alang-alang. 199 ringgit harga dia. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai untuk servis dia atau merepair dia, kita bakal habis duit terus untuk membeli speaker ini. Dan ternyata ininya lepas. Jadi kita cabut saja dua-duanya. Oke guys, saya skip dulu. Saya akan panaskan solder. Saya akan panaskan solder untuk membuka solderannya, guys. Oke, saya skip dulu di sini. Oke guys, sekarang solder sudah panas. Saya akan membuka solderannya dulu dengan memanaskan ini. Oke ya, sudah melekat seperti ini. Kita akan tes bunyi dia. Bagaimana bunyi dia? Kita lekatkan dulu ke dalam sini. Kita pasang globnya. Pasang 2 atau 3 biji dulu. Lalu kita tes menggunakan lagu atau bunyi yang tidak mengandung copyright. Karena maksud saya copyright itu adalah video milik orang lain atau suara yang ada di dalam video orang lain. Dan apabila kita upload kembali, kita akan disuruh untuk menghapusnya atau mengganti lagu atau sound kita tersebut. Itu namanya copyright, mengcopy hak cipta orang lain. Kalian boleh menggunakan lagu-lagu copyright tersebut, tapi kalian harus siap menerima sanksi, ya, sanksi dari pemilik sound atau suara tersebut. Apakah kalian nanti apabila channel kalian sudah dimonetisasi, sudah boleh menerima duit dari YouTube, kalian di hasil dari kalian tersebut akan dibagi dua, guys, dengan pemilik suara tersebut. Kalau pemilik suara tersebut atau pemilik lagu tersebut mau membagi dua. Kalau dia tidak mau membagi dua, maka otomatis semua hasil dari video yang kalian buat tersebut 100% semuanya ke orang pemilik suara tersebut atau lagu. Jadi kalian akan rugi saja membuat video, misalkan seperti ini, bersusah payah membuat video, tapi memasukkan lagu copyright ke dalam video kita, maka kita akan sia-sia saja membuat video, hanya mendapat penatnya atau capeknya saja.
tidak akan ada hasilnya. Orang lain yang akan mengambil hasilnya. Jadi, disarankan bagi kalian para YouTuber pemula-pemula seperti saya, berhati-hati dalam mengupload video. Jangan sembarang mengupload lagu-lagu ke dalam video kalian. Itu kalau mereka tidak menuntut. Lain lagi apabila mereka menuntut, kalian akan bisa kena denda atau kena saman sebanyak 100 juta rupiah. Ya, 100 juta rupiah. Oke guys, kita akan coba suaranya bagaimana. Tunggu di sini, saya akan bunyikan lagunya dulu. Begini dia bunyinya guys. Satu speaker saja yang bunyi guys. Suara bassnya sangat bagus daripada yang ini. Cuma satu speaker yang berbunyi. Halo guys, kali ini gue mau berbagi sound effect untuk kebutuhan editing video, vlog, dan sebagainya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, terima kasih telah mengikuti video saya. Bagaimana tutorial cara untuk memperbaiki speaker yang mengalami kerusakan. Sampai di sini dulu video saya di channel Acut Tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.